Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya yang bukan siapa-siapa. Seperti yang teman-teman bilang, yaitu minta penjelasan tentang instalasi burung timbul. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus tahu PSU. Jadi ini 150 watt. Untuk maksimal lampu, biasanya lampu itu 1,5 watt. Kadang ada yang 0,7 watt dan ada yang 0,9. Setiap lampu ini beda-beda ya, mereknya juga beda-beda. Nah, PSU ini power supply. LN itu buat langsung ke listriknya. Nah, ini buat ke lampu LED-nya. Kalau LED tersebut mempunyai kabel dua, yaitu warna putih dan merah. Nah, merah ini adalah plus, yang putih ini adalah warna ini min. Jadi plus min, yang merah plus, yang putih min. Langsung dari sini, ini buat langsung listrik ya teman-teman nih. LN langsung listrik, plus sama min. Oke, selanjutnya kita langsung aja kita down. Nah, seperti ini kawan-kawan, LN untuk listrik dan yang merah adalah plus, yang biasanya putih ini, putih sama hitam, yang merah-merah. Seperti ini. Nah, ini yang kelihatan. Nanti kita salurkan yang paling ujung belakang. Nah, kita salurkan lagi yang berupu belakang lagi. Nah, yang belakang lagi kita ke roof yang selanjutnya, lalu ke belakang lagi ke roof selanjutnya, jadi paralel ini. Oh iya, biasanya lampu kan lampu biasanya ada depan dan belakangnya. Ya, biasanya depan itu berawal dari huruf. Sini depan dan ini belakang. Nanti kita yang depan adalah yang awal. Nah, ini depan dan yang belakang untuk nyambung berikutnya.
coba langsung aja ya guys. Kenapa kita masangnya lampunya di dalam? Karena kita mau masang seperti ini, itu dengan cara ngambang. Karena depannya adalah pakai hitam, jadi kelihatan. Ini hanya bayangannya aja.